Ya, sekarang aku lagi nyiapin sesuatu kayak gitu. Jadi aku lagi nyiapin untuk fashion show di Oxford Fashion Week di London. Untuk kesempatan kali ini, aku akan bawa koleksi yang aku mendapatkan inspirasinya itu dari kebudayaan Betawi. Aku terinspirasi dari adat Betawi, tapi aku tetap dengan siluet yang bisa dipakai untuk hari-hari dengan signature Zaskia Sungkar sendiri. Tapi aku tetap pakai kayak batik, ada tumpal di depan gitu, yang motif tumpal. Terus aku juga pakai batik motifnya ada Monas, ada ondel-ondel, itu aku juga pakai. Selain kain batik tadi, aku juga dapat inspirasi dari headpiece yang mereka pakai. Pada saat aku bikin koleksi ini, aku baru lihat ternyata hiasan pala yang mereka pakai itu cantik loh, bagus. Dan yang paling menarik lagi gitu kan, kita selalu ngeliat pengantin Betawi pakai tutupan di depan gitu. Itu memang nanti aku bikin, aku akan modifikasi gitu, karena memang aku terinspirasi dari situ. Aku sebenarnya masih kaget-kagetan, jujur aja gitu, manusiawi gitu. Aku desainer baru 2 tahun gitu, tapi kesempatan pertama aku mendapatkan show di New York, sekarang mau ke London. Ini adalah under London Fashion Week gitu, udah bisa ke situ aja aku udah bisa bersyukur banget. Itu benar-benar suatu kebanggaan banget buat aku, pacuan banget buat aku, tambah mencintai pekerjaan aku sekarang, karena nggak bisa dipungkirin saat kita melakukan pekerjaan kita karena hobi itu beda banget rasanya, dan itu yang aku rasain. Dan aku juga mau kasih banget sama Wardah, karena Wardah yang selalu mensupport aku dari mulai aku meniti karir sampai sekarang juga Wardah terus support aku dari mulai New York, sekarang mau ke London juga.